Halo bosku, jumpa lagi bersama saya dengan Udin di channel Toko Mebel Furnitur. Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, di channel Furnitur Toko Mebel Furnitur. Channel yang selalu membahas tentang furnitur, terutama furnitur yang kita produksi untuk customer-customer kami. Oke bosku, ini di belakang saya sudah ada tempat tidur anak lesehan dengan model minimalis yang sudah viral, dan ini termasuk model Skandinavian retro dengan apa kita modifikasi, karena kemarin beliau minta untuk dibuat lesehan, supaya kata beliau itu karena untuk anak-anak takutnya nanti kalau ketika tidur jatuh kan kasihan, jadi beliau minta untuk diceperkan kalau istilah motor ini. Ini di bagian kanan, ini mungkin untuk anak beliau yang dewasa, ini ukurannya untuk matrasnya 160x2 meter, sebelah kiri ini 120x2 meter. Dan untuk modelnya agak sedikit berbeda, ini request semuanya dari beliau. Ini yang bagian sebelah kanan modelnya sama, jaraknya di bagian headnya atau kepala dipannya, cuman perbedaannya di situ ada sekatnya bos, jadi sekatnya saja yang membedakan, untuk model depannya itu hampir sama saja. Untuk ini rencananya akan kita kirimkan besok, saya akan perlihatkan pada bosku. Ini kepada Bu Ulfa, ini sudah saya infokan tadi. Oke mas, mudah-mudahan Sabtu bisa dikirim ya, dan ini hari Jumat, besok kita kirimkan supaya kering dulu dan besok berangkat. Oke bosku, bagi yang sedang mencari tempat tidur untuk anak kesayangan Anda, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi atau bisa langsung Anda pesan. Caranya gimana? Langsung saja hubungi saya di 082-328-933-807. Nanti untuk warna-warna, jika Anda suka yang warna-warni atau warna yang tidak putih, nanti bisa custom dengan saya, request langsung by WA, nanti kita cat-catan, langsung kita finishingkan. Kalau takut transfer langsung, kita juga ada akun di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Jadi Anda tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir, insya Allah kita selalu amanah dan memberikan kualitas yang terbaik untuk Anda. Di sini bisa dilihat finishingnya sangat halus dan juga sangat rapi sekali, detail sekali. Nah ini detail halus sekali bosku. Dan ini sampai galeran tumden semuanya di finishing dengan halus, depan, belakang, atas, bawah, insya Allah kita finishing semua. Dan kayunya juga sangat tebal, bisa dilihat ini tebalannya, ini kisaran 4 cm, sangat tebal dan kokoh, dan insya Allah bisa bertahan lama dan awet, tergantung nanti perawatannya di sana dan tergantung juga dengan kondisi yang ada. Kalau di Jakarta biasanya banjir, jadi kalau bisa diamankan di lantai atas, insya Allah aman. Walaupun kena banjir pun, insya Allah aman, karena ini dicat dipukul, jadi tidak ada yang tidak dicat, jadi insya Allah aman. Dan ini juga ada di sana sedang proses finishing untuk ada partisi yang nanti kita kirimkan ke Kalimantan. Banjir mesin, nanti kalau sudah jadi kita akan kirimkan juga. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya review pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ingin custom, langsung saja hubungi saya di 082-328-933-807. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ordernya, bos.